sekali retakannya. Ini masih ada retakan di sini ya. Wah, gawat, 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 gawat. Gawat ini. Wih, gawat, gawat. So, gas, gas, gas. Awas, 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 awas. Terus, 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 terus. Lagi, lagi. Aduh. Bus. Ah, yang menjaga ini. Nah, assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, saat ini kita mau menuju tanjakan Batu Jombang. Tapi di sini kita lihat sudah terjadi kemacetan. Nah, ini sekitar jam 16:30 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024. Kira-kira apa yang terjadi di tanjakan Batu Jombang? Oke, ikuti terus videonya. Kita akan melihat Batu Jombang. Ini kurang lebih 2 km kemacetannya. Oke. Oke, selamat datang di tanjakan Batu Jombang, Kecamatan Sepirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nah, ini kita akan melihat kondisi sekarang di tanjakan Batu Jombang ini ya. Ini dia kondisinya. Nih. Dan timbunannya sudah mulai agak tinggi ya. Nih. Ini timbunannya yang sebelah kiri. Oke, kita akan melihat yang sebelah kanannya. Nah, ini yang sebelah kanannya. Dan di sini juga dikawal langsung dari pihak kepolisian. Mungkin kemacetan yang dari arah Medan juga mungkin udah agak lumayan panjang ya. Itu kemacetannya. Ini hari kedua perbaikan di tanjakan Batu Jombang ya. Kita lihat perkembangannya. Ini udah mulai agak mulus. Versi tanjakan Batu Jombang ini udah termasuk mulus. Ya. Dan ini langsung dikawal dari pihak kepolisian. Sana. Sini kita lihat masih nampak sekali retakannya. Ini masih ada retakan di sini ya. Ini langsung dilewati ya. Aduh, gawat, 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 gawat ini.
Wih, gawat gawat. Ini gara-gara tadi nih. Wih. Aduh. Gawat, Bang. Mobil tadi bus gue. Alhamdulillah selamat, masih selamat dia. Ini tokennya udah deg-degan ini saudara-saudara. Ini dia tokennya. Wih. Semua langsung histeris, berteriak. Wih, nih kondisinya. Semua berteriak saudara-saudara. Ini kayaknya akan dibantu, tidak. Ini gimana ini? Wih, dicoba lagi, Bah. Dicoba, bantu dorong lagi tuh. Wih. Ini biar mata saya rembes gue. Ini jalan yang baru ditimbun udah hancur lagi. Wih, dicoba lagi ya. Coba. Oh. Sudah berasap, Bah, berasap di bawah. Wih, didorong, Bah, didorong. Wis, kain kloss habis saudara-saudara. Ini dia berasap. Akhirnya ditarik. Nah, ini gundukannya masih ada ya, bosku. Ups, ada truk kanter. Apakah dia sanggup?
awas. Awas. Wih. Anjir lagi jerawat. Jawat. Wih, mus terus dia. Jogo juga dia, Pak. Jadi coba lagi ya. Yang tadi kita lihat. Itu jangan tanggung-tanggung gasnya bosku. Jumping jaba. Wih, muatannya banyak sekali. Ternyata kuat. Santai ya. Terus. Lagi. Aduh. Bus. Terlalu santai dia bosku. Oke, dicoba lagi. Lagi. Oke. Bekas laka ini bosku. Kenapa bekas laka wah. Tegang sekali spirnya bosku. Rame kali di bawah itu bosku. Kendaraan rame. Ada bus ALS bosku. Ternyata yang ramai ini penumpang dari bus ALS.
semakin sore tanjakan Batu Jembe ini semakin ramai. Lagi terus. Gas, lagi. Aduh, gas, woy. Yeah.
dari arah Padang Sidimpuan ya udah mulai bergerak. Yang dari arah Sidimpuan. Nah, di sini juga ada yang menjaga ini. Oke, kita lihat sejauh mana kemacetannya di jam 7. Masih panjang ya.